Amanda Rigby ungkap kriteria laki-laki idamannya, persis Andre Taulani. Nama Amanda Rigby kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik setelah diisukan menjalin kedekatan dengan komedian kondang Andre Taulani. Isu ini semakin menguat setelah keduanya kerap terlihat bersama dalam beberapa acara televisi, memicu spekulasi mengenai hubungan mereka yang sebenarnya. Kabar kedekatan mereka semakin santer terdengar setelah beredar video yang memperlihatkan Andre diam-diam memotret Amanda dari balik kamera. Momen tersebut berhasil membuat penggemar heboh dan semakin yakin akan adanya benih-benih asmara di antara keduanya. Amanda Rigby, aktris cantik dengan darah Inggris, memang memiliki pesona yang sulit ditolak. Selain parasnya yang menawan, kepribadiannya yang hangat dan humoris membuatnya semakin disukai banyak orang. Dalam sebuah podcast bersama Denny Cagur beberapa waktu lalu, Amanda sempat mengungkap kriteria pria idamannya. Ia mencari sosok pria yang kalem, humoris, dan yang terpenting adalah rendah hati. Aku suka laki-laki yang kalem, kalem dalam artian tuh dia tenang dan sabar orangnya. Aku suka yang humoris juga, bisa komunikasi dengan baik, aku suka ngobrol. Ucap Amanda yang dikutip dari akun YouTube Wendy Cagur pada Jumat 6 September 2024. Sikap rendah hati, menurut Amanda adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh calon pasangannya. Ia tidak tertarik pada pria yang suka pamer atau merasa dirinya paling hebat. Aku tuh suka banget laki-laki yang rendah hati. Itu buat aku kayak less point banget buat aku. Walaupun dia hebat, tapi kalau dia humble itu buat aku less point. Ujarnya, aku gak suka laki-laki yang menunjukkan banget kalau dia hebat. Itu enggak buat aku. Mungkin kalau baru kenal banget enggak bisa bedain ya. Tapi kalau sudah kenal bisa melihat karakter orang kayak apa. Ucapnya. Selain itu, Amanda mengaku bahwa pengalaman masa lalunya telah membuatnya lebih bijak dalam memilih pasangan. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Karena sekarang aku tahu yang aku mau kayak gimana kayak tadi aku deskripsikan. Dan aku sekarang lebih pintar, untuk zaman dulu ada bucin dan sekarang aku udah tahu kriterianya seperti apa. Ujar Amanda Rigby. Melihat kriteria yang diungkap Amanda, banyak penggemar yang kemudian mengaitkannya dengan sosok Andre Taulani. Andre dikenal sebagai sosok yang humoris, cerdas, dan memiliki karisma yang kuat. Selain itu, Andre juga dikenal sebagai sosok keluarga yang hangat. Namun, hingga saat ini, baik Amanda maupun Andre belum memberikan konfirmasi resmi mengenai hubungan mereka. Keduanya masih bungkam dan enggan menanggapi rumor yang beredar. Kabar kedekatan Amanda dan Andre ini tentu saja memicu beragam reaksi dari netizen. Ada yang mendukung dan mendoakan hubungan mereka, namun tidak sedikit pula yang merasa ragu. Cocok banget nih mereka berdua, sama-sama humoris, tulis salah satu netizen. Semoga mereka beneran jadian ya, tambah netizen lainnya. Namun, ada juga netizen yang merasa bahwa ini hanyalah gimmick belaka untuk meningkatkan popularitas mereka. Jangan-jangan, ini cuma settingan buat narik perhatian. Komentar netizen lain. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!